Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Sisi Yusrutia di vlog ala-ala episode 5 A Day in My Life. Hari ini diawali dengan sholat subuh dan beres-beres, tapi videonya nggak aku tampilin di vlog kali ini. Jadi kita mulai dengan siram tanaman. Ini dia ada beberapa koleksi tanaman aku yang kalau kalian lihat di Instagram aku. Nah, seperti inilah koleksinya. Terus setelah itu aku mulai siapin tas dan isinya. Ada dompet yang isinya itu buku tabungan karena habis itu mau ke bank. Terus kemudian ada kacamata, botol minum, hand cream, dan juga ada lipstick. Ada pos juga yang isinya itu uang karena aku tuh nggak suka bawa dompet gitu loh. Nah, kalau teman-teman salfok dengan tas yang aku punya ini, nanti aku taruh di description box ya. Setelah itu aku langsung mandi dan lanjut untuk skincare rutin pagi. Aku pakai micellar water dari Pond's. Lanjutkan dengan menggunakan Mugwort Chicha Soothing and Hydrating Essence Toner dari True to Skin. Lanjut pakai serum dari L'Oreal yaitu Revitalift Hyaluronic Acid. Lanjut pakai Yuja Niacin Blemish Care Serum. Pakai krim mata dari Something. Dan juga lanjut dengan moisturizer dari True to Skin. Dan yang terakhir yaitu pakai sunscreen dari Wardah. Setelah selesai sebelum ke lokasi upacara Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tanggal 2 tapi seremonialnya itu pada tanggal 13 Mei, jadi aku mau singgah sarapan dulu. Ini aku sarapan di dekat rumah. Setelah selesai sarapan, aku langsung cus ke lokasi upacara Hari Pendidikan Nasional, tepatnya itu di Istana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Sekarang sudah tiba di Istana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Sudah mulai banyak peserta upacara. Ini ada para guru, murid, dan juga kepala sekolah, para pejabat dan petinggi daerah, dan juga teman-teman ASN Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, yang kalian lihat ini adalah baju adat yang digunakan oleh para kepala sekolah. Dan sebentar lagi upacara Hari Pendidikan Nasionalnya akan segera dimulai. Jalan sesuai.
sudah selesai upacara Hari Pendidikan Nasional. Kemana? Halo Ibu Amel. Halo juga. Sampai jumpa di hari. Ya. Halo pada. Halo. Bisa langsung. Mantap. Sisi-sisi. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan snack yang disediakan oleh para panitia, dan juga setelah itu kita akan melihat pengisi acara dalam memeriahkan Hari Pendidikan Nasional di Istana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Puisinya, nah si cowok yang kalian lihat ini itu adalah si bapak dari anak yang membaca puisi ini, itu. Guru, kalau tahu guru bukan guru. Bayar di sawer. Guru ini tombak pendidikan. Disawer. Yang kasih katong tiket untuk bisa ya, berprestasi. Siap-siap pada sawer nih. Guru yang ajar katong, yang didik katong, yang kasih pintar, kasih ingat hal-hal baik, untuk kasih tinggal hal-hal buruk. Tapi yang luar biasa dalam mendidik katong. Setelah selesai upacara, aku langsung lanjut ke bank karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di bank.
Terus aku pulang ke rumah dan makan siang. Setelah makan siang, karena aku sudah lapar banget, jadi aku gak sempat ambil videonya. Dan dilanjutkan dengan unboxing paketan aku dari divesea.id. Nanti aku taruh di description box. Ini paketan aku, isinya adalah divecom, salah satu alat yang sangat penting digunakan oleh para penyelam. Setelah di unboxing, aku dapat stiker, terus juga ada buku panduan. Terus ada charger. Dan yang terakhir, kita dapat souvenir. Hai semuanya, sekarang sudah malam, ini jam 19.25. Sudah 19.25 dan aku tadi ketiduran, bangunnya itu 19.05, langsung buru-buru salat maghrib. Ini baru selesai salat maghrib. Oke, dan nanti habis itu aku mau belanja, karena ada beberapa barang aku yang di belakang situ sudah mulai habis. Dan di sini tuh tokonya pada bukanya itu selesai salat isya, dan itu sekitar jam 8:30, jadi kayak ya jam 21 gitu deh baru aku ke toko belanja. Terus itu aku mau nongkrong, ikuti ya selalu. Nah sekarang aku sudah siap-siap, ini aku pakai sweater aja. Yeay, Melanisti. Nah sekarang mau jemput teman, terus kita mau belanja, terus habis itu kita santai-santai. Oke, mari ikut aku. Sekarang sudah sampai di toko yang aku tuju. Sini aku membeli beberapa kebutuhan. Seperti hand body, terus kapas, dan lain-lain yang sebenarnya sudah habis. Dan harganya gimana teman-teman di tempat kalian? Ya seperti itulah, di tempat kami harganya memang seperti itu. Dilanjutkan dengan jalan-jalan. Kali ini aku mau nongkrong di salah satu kafe yang paling hits di tempatku ini. Musik.
pembuka. Oke, mantap ya. Ya, terus dibakar, bakar dengan bakar yang lagi. Terus dibakar juga, terus bakar kopi juga. Dadah. Ini kan vlog tahunnya hari ini. Dadah. Oke. Dadah.